Ho ho hoi, jumpa lagi teman-teman. Malam ini aku berada di Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Kenapa aku kesini malam ini? Yoi, malam ini malam Jumat Kliwon guys. Nah, biasanya di malam Kliwon, khususnya hari Jumat dan Selasa, pasaran Kliwon sini itu rame guys, layaknya pasar malam gitulah. Banyak yang jualan apa aja, apa-apa dijual guys. Maca dari hijau, yuk kita sepil suasana ataupun barang yang dijual di sini. Tampak di sebelah kanan ada yang jualan jam tangan, sandal ada, dompet kulit sapi. Kalau yang dompet kulit manusia nanti ya. Yang berisik ini jualan kompor. Tas-tas kulit, monggo dipilih-dipilih monggo. Bapak ini jualan tangkul buaya. Tangkul buaya itu biasanya untuk vitalitas kayaknya. Ada pula yang menawarkan pengobatan gratis guys. Apapun penyakitnya, kalau lagi sakit boleh coba dabaya. Ini pengobatan namanya bekam tanduk. Tampak melambai-lambai tertiup angin aneka fashion. Karet, pengot, lading ada di sini. Minyak kala dan minyak laba-laba untuk penyakit kulit ini. Awal-awal fashion juga tersedia. Ada yang proses syuting juga ini guys. Syuting apa ya kira-kira ini? Oh ternyata ada Mas Bule yang sedang syuting di pijat tanduk. Aneka ake ini guys. Langsung membentuk kado sarang ini. Langsung membentuk sarang madu. Di sisi kiri tampak simbah-simbah jualan pusaka. Baik madu di bawah. Sopo sing di manuk keteter kaya manuk elek. Terlihat pengunjung masih ramai mengerubungi lapak-lapak pedagang. Aneka fashion, thrifting, jeans-jeans bekas berkualitas, branded. Aneka alat-alat teknik. Pipa-pipa rokok keris tersedia juga. Di depan sana penjual batu ake, poster-poster dan lukisan, gambar-gambar, topi-topi, tas-tas, tools-tools, aneka peralatan teknik, alat-alat pertanian, arit, pacel, dan sabute. Kalau bisa disambut dulu. Kalau cuma gini pak, jadi kan cuma nyoba. Tengok sini sama yang sabit, beda itu pak. Sebelum sama sesudah, pasti beda.
lapang hitam rambut. Tengok bedanya Pak, yang sudah sama yang belum, ini sama yang atas ini belum. Suasana di pinggiran pantai Parangkusumo. Tampak orang-orang berburu kembang kantil. Yang ini jualan wayang kulit. Tersedia juga aneka makanan, tahu gejrot dan lain-lain. Malam semakin larut, tampak para pengunjung dengan berbagai misi dan tujuan masing-masing. Alat penerangan alias senter. Ikat pinggang alias sabuk alias setut dari bahan kulit atau lulang. Blangkon baju lurik ada juga. Setetes lendir 1000 khasiat. Pengobatan dari lendir blut listrik. Terapi bekam untuk berbagai macam penyakit. Mencari sumber api setelah ketemu ya dimatikan. Kalau masih kecil, tapi kalau sudah mulai besar ya panggil warga, panggil pemadam kebakaran. Pengobatan dari ular, ular kobra. Saya ada satu cerita dan ini menjadi pesan terakhir ya, di mana satu bulan sebelum Ramadan tahun 2018 saya mengisi manasik kesehatan seperti ini di salah satu majelis taklim ibu-ibu ya di Kelapa Dua Depok yang hadir cukup ramai seperti ini, lebih dari 100 orang. Saya sikat seperti ini. Kenapa saya harus sikat? Mau saya sikat? Aneka parfum ada. Servis jam, ganti baterai jam ada pula di sini. Monggo. Ini batu pacar apa, Pak? Batu pacar apa? Suasana di depan gerbang pantai Parangkusumo ini guys. Setelah ini kita juga akan mengeksplor ke dalam Cepuri Parangkusumo ya guys ya. Tunggu ya, bentar. Penjual kopi, rokok eceran, kacang ada guys. Saat ini kita berada di depan pintu masuk Cepuri Parangkusumo guys. Tampak suasana di dalam Cepuri Parangkusumo. Banyak orang-orang ritual untuk nyuwun. Saat ini saya berada di sisi timur alun-alun Parangkusumo. Suasana tampak masih ramai walaupun malam semakin larut. Okay.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.